Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, teman-teman, hari ini di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, kita main lagi ke showroom Persada Mobil ya. Siap. Siap Kang Wilman, seperti biasa, stok-stok menarik, mobil-mobil segar, harga yang dimaksimalin tetap di bawah ya Kang ya. Kita usahakan pokoknya biar konsumen puas. Siap. Dan ketemu lagi bareng Kang Wilman. Siap. Assalamualaikum. Salam Kang. Sehat ya Kang ya? Sehat Kang. Semoga Agustus jualannya tambah lancar. Amin. Ya. Amin. Penonton kita rezekinya lancar. Amin. Yang paling penting sehat buat kita semua ya Kang. Betul, ya. Betul Kang. Kang Wilman. Siap. Buat penonton kita yang ingin datang nih. Buat lihat-lihat stok terbaru, alamat lengkap Kang. Ada di mana Kang? Kita alamatnya ada di Jalan Tole Iskandar, nomor 1 Depok Timur. Depok Timur, teman-teman. Betul. Cari di Google Map. Pastinya tulis Persada Mobil ketemu ya. Ada, langsung diantar ke lokasi guys. Buat penonton yang mau tanya-tanya, silahkan telepon dan WA Kang Wilman langsung. Boleh. Di nomor telepon berapa Kang? Nomor telepon dan WA-nya di 0822 4671 4275. Oke, teman-teman, biar gampang, nomor telepon kita simpan ada di atas video dan di deskripsi ya Kang ya. Siap Kang. Nah, Kang Wilman, buat teman-teman yang beli unitnya di sini Kang, ini showroom yang jualannya seperti apa Kang? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Persada Mobil ini Kang jual beli berbasis cash only. Betul. Untuk harga kita pasti bersaing Kang. Oke. Pajak rata-rata hidup. Iya. Kondisi udah di salon, dan untuk yang vital-vital kayak mesin, transmisi sama AC, insya Allah udah siap gas. Dirapihin. Betul. Bicara mobil second, mungkin tidak ada yang sempurna seperti mobil baru teman-teman. Pastinya ada aja, tapi untuk kondisi di sini dimaksimalin. Dimaksimalin Kang. Sebaik mungkin. Jadi teman-teman sudah tinggal pakai. Iya. Untuk gitu, pembayaran kurang lebih di sini cash aja kali ya. Cash aja Kang untuk sementara Kang. Oke, teman-teman asal ada lebih pasti dijual ya Kang Wilman ya. Benar. Operasional dari jam berapa di sini Kang? Kita dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi kita bisa koordinasi lah. Ya, bebas. Karena ada bocah di sini. Janjian aja. Janjian teman-teman. Aja, betul. Mobil yang pertama, siap. Kang Wilman punya Spin. Oh, dari sini. Ya. Oke, ini baru dapat Kang. Siap. Kita punya Chevrolet Spin. Ya. 1500. Ya. LTZ bensin Matic. Tipe paling tinggi. Betul. LTZ mesinnya 1500. Betul. Kondisinya Kang, minta kondisi tolong, Kang. Luar dalam cakep, mulus, interior orsinil. Nah, untuk pajak kita dapat mati Kang, belum kita bayar Kang. Pajaknya mati. Jadi lewat kemarin bulan 7. Satu kali. Satu kali. Teman-teman, kalau mau dibayar pajak berapaan Kang? Pajaknya ini mesti BBN kayaknya Kang. Harus BBN. Harus ya. Harus BBN. Jadi terima balik nama aja nanti. Oke, nanti diobrolin aja. Betul. Bacaan unitnya interior ori ya. Interior ori, badannya juga mulus, ya. Warna putih cakep lah. Tinggal masuk salon. Tinggal masuk salon ya. Tadi pas dipakai AC dingin? Normal, AC dingin. Mesin kaki normal? Normal. Normal kaki, semua. Kaki enak, Matic juga enak Kang. Elektrikal gak ada masalah. Gak ada masalah. Oke, dijual berapa ini Kang? Ini berhubung pajak sekali, kita habisin aja deh Kang ya. Iya. Di bawah 80 Kang. Berapa? Pajak sekali Kang. Kita jual ini 79,5 aja. 79,500 ya. Pajak satu kali pajak ya. Pajak satu kali, betul. Oke, 79,500 dapat Spin LTZ. LTZ Matic. Kalau kondisi kayak gini, 75 kuat gak? Belum. Berapa? Belum kebagian Kang. Paling 79 Kang. Kurangin yuk, biar jadi yuk. Kurangin gope lagi dah. 77 deh, coba. Mobil enak soalnya. Ya. Kita kemarin ada perapihan di AC, Kang. Betul. 77 yuk. 77 bentar. Ya. Yuk. Wah, belum kebagian. Yuk, 77 yuk, jadi yuk. Belum kebagian. Jadi berapa? 78 gas. Kang, biar jadi 78. Ya. Mobil pertama ya. Ya. 77 700. 77 700 gaskeun. Gas bismillah ya. Bismillah gas. Spin LTZ tipe paling tinggi ya. Iya, betul. Kang, izin lihat Yaris boleh Kang? Ayo, ke dalam dulu berarti ya. Yuk, kita ke dalam teman-teman. Kang Wilman punya Toyota Yaris. Ini tahun berapa? Nah, ini Yaris tahunnya 2006. 6. Tipenya E. Oke. Okay. Transmisi manual, Kang. Manual. Betul. Kondisinya, Kang, bacain, Kang. Cakep banget, Kang. Iya. Ini badannya full orsinil. Oke. Okay. Ini baru kelar di salon, mulus. Iya. Kalau untuk interior, ini udah retrim kulit. Retrim jok aja. Ya, tapi betul. Yang lainnya masih ori, bawaan. Teman-teman. Betul. AC dingin. AC dingin, pajak baru. Mesin kaki aman. Normal semua. Normal semua, pajak barunya bulan berapa bulan nih? Bulan 5, tahun 2025. Kalengnya juga baru, sampai 2029. Benar. Mesinnya 1500. Ya. Dijual berapa? Ini kita kasih 77 aja, Kang. 77? Di bawah 80, dapat Yaris. 72 kuat nggak? 72 belum. Yuk,
Jangan. Habisin yuk, 72 yuk. Cakep, mobilnya kelihatan ya. Lah dari gambar ya. Yaris kurang pajak lebih, on. Oke. Datang tuh udah sesuai lah sama ya, ini. Di bawah 75 berapa? 74.900 ya. 73 yuk. Jadi ya. 74 gas. 73 yuk. Jangan, 74. 1000 ya. Lagi yuk. 73 yuk. Udah murah guys, Kang. 74. 73.500 jadi. 73.500. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Yaris. Pajaknya baru, ya. Kalengnya baru, betul. Mobilnya tinggal pakai ya. Tinggal gas, ya. Tinggal gas teman-teman. 73.500 ya. Langsung bawa pulang mobil. Bismillah bawa pulang. Nah teman-teman yang ingin dibantu pengiriman unit, yang mau tukar tambah, silakan telepon aja ya Kang. Boleh ya. Kang. Coba langsung tawarin teman-teman. Spin lagi coba Kang. Nah ini biang Kang. Oh ini biang ya. Biang ini biang. Oke. Okay. Ini kita punya. Ya, Chevrolet Spin ya. 1500 LTZ. LTZ juga. Manual bensin. Tahunnya 2013. 2013. Kilometernya, Kang? 42.000. Ini bicara kilometer rendah. 42.000. 42.000 ya. Mobil biang ya. Biang ini. Tinggal di salon aja ya. Betul. Oke, kondisinya Kang, coba. Semuanya masih ori. Teman-teman, coba lihat setirnya. Kilometer asli. Masih kencang, masih insya kulit Allah, jeruk. Insya Allah menggambarkan kilometernya asli ya, Kang. Benar. Ya. Kaki-kaki nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Pajaknya, Kang? Pajaknya ini terima hidup, lagi kita urus. Pajaknya lagi proses perpanjang, iya. Dan nanti terima sampai Februari. Betul. Tahun 2025. Betul. Oke, harganya berapa? Yang ini agak tinggi, Kang, ya. Tapi tetap kita survei, nggak melebihin pasaran lah. Coba berapa? Udah rapi semua, ya? KM low, ya, manual. 85, Kang. Pajaknya lagi diurus. 79, yuk. Jangan. Yuk, kagak 79, dapet. Yuk. Kagak dapet. Ya, yuk. Lebih, Kang. Berapa, yuk? Gua tuh belian karena emang ini Chevrolet ya, orang kurang lebih tahu lah. Iya, iya. Berapa, yuk? 84 paling, Kang. Sampai 81 deh. Yuk. 83 udah, guys. Yuk, 81, yuk. 83 real content. 81 ya, KM 40.000-an. Amin 1.000 lagi dah. Gope lagi coba, 81 gope. Kuat ya? Tipis banget. Yuk, kuat ya? Dateng aja. Maksimalin, 81.500. Yes. Ya. Cari spin mungkin dengan kondisi kilometer 40.000 agak susah ya. Iya, benar. Unitnya kan ada di Persada Mobil. Silakan dicek aja sama Kang Wilman ya. Betul. Oke, berapa kunci tadi? 81,5 ya? 81,5. Kunci ada dua enggak? Ada dua lengkap. Ada dua lengkap ya. Lengkap, lengkap. Oke, izin masuk yuk, Kang. Ayo, Kang. Yuk, kita masuk ke dalam. Guys, kita ini konten real ya. Jadi di screenshot aja harga datang ke sini. Harga sesuai video. Sesuai. Teman-teman mainin video di depan Kang Wilman dan betul timnya, pasti dikasih unit ya. Dan kita tuh kalau masih ada spare, datang serius nego lagi bisa, Kang. Kalau yang ada spare-nya bagian gitu. Ada Livina, modelnya 2 baris. Betul. Tahun berapa ini? Ini Livina XR, Kang. Tahunnya 2010. Ya. Transmisinya Matic. Matic. Ya. Mesinnya 1500. Betul. Tapi Matic gak ada masalah. Gak ada masalah. Ini pajak juga sama, lagi kita bayar. Ya. Jadi terima hidup. Oke. Okay. Ini belum diapa-apain ya, nanti ini bersih, Kang. Nanti lampunya bening lagi. Paling ya baret-baret gini, ntar dimaksimalin di salon. Oke. Okay. Dan pajaknya sampai Juni tahun 2025. Betul. Interiornya masih rapi. Interior rapi, badan juga masih oke. Okay. Mesin nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dijual berapa ini, Kang? Ini pajak hidup XR 2010 Matic di bawah 70, Kang. Ya, 60-an ya. Coba 60 berapa? 68 ya. 63 ya. 63 ya. Dapat 2010 pajak ya. Aduh, bentar. Ya. 63 liur, Kang. Ayo, 63. Pajaknya lagi kita urus. Aduh, 63 yuk. Jangan. Kalau liur makan panadol nih kayaknya. Udah gini. Ya. 66, Kang. Murah, Kang. Di bawah 65. Nanti di salonin, cakep. 64 yuk. Dan 65 gas dah. 64 sejuta lagi ya. Yuk. 65 buat penonton yuk. Lagi. 64 ya jual ya. Win-win solution ya. 64,5. 64,5. Iya. Ke unit dulu teman-teman. Iya, betul. Silakan dicek. Tahunnya 2010. Ya. Pajaknya terima panjang, lagi diproses ya. Datang ke sini udah hidup lah. Udah hidup ya, ya Kang ya. Udah hidup. Oke, dan di salon semuanya lampu pun ini nanti terima bening. Betul. Oke, ada Toyota Avanza. Iya. Tahun berapa ini, Kang? Ini Avanza G, Kang. Ya. Tahunnya 2008. Ini 2008. PPTI. Iya. Manual AC double ya, G ya. AC-nya double, teman-teman. Ini baru dapat lagi di salon. Oke. Ini lagi ngebeningin lampu ya. Iya, benar. Oke. Cakep ini, Kang. Pajaknya betul hidup, Kang. Bulan. Bulan depan. Satu bulan lagi. Masih hidup ya. Murah tapi pajaknya 1,5-an. 1,5-an ya. Ya. Tapi AC normal kan? Normal semua, Kang. Normal semua kupling, ya. Kupling-kupling semua enak. Ini yang model PPTI yang sudah model baru ya, teman-teman. Betul. AC-nya double blower. Double blower. Power window normal. Normal semua. Oke. Okay. Badannya juga mulus. Badan mulus ya. Mulus, enggak ada baret ini, Mang. Kena di salon semua jadi bening pastinya. Ya. Harganya murah, Kang, ini. Berapa? Alhamdulillah kita dapat lagi murah-murah ini. Lagi dapat bagus ya. Lagi bagus ya. Berapa, Kang? Orang-orang masih 85-an, Kang, ini. Ya.
kita kasih 80 aja. 76. Jangan. Avanza G. Belum makan, lu dikasih murah, masih aja. 77. Jangan, jangan. Yuk, belum. Berapa, dapet, berapa, belum berapa, dapet. Kurangin. 79,5 net. 78. Udah paling murah. 78 yuk. Yuk. 79 udah gas. Kurangin 200. 78, 800 ya. 78, 800 ya. Jual. 78, 800. Yeah. Avanza lo ya. Yeah, G, VVTi. Pajaknya juga masih hidup. Hidup. Teman-teman, bodinya rapi ya. Rapi banget. Dan ini dalemannya juga orsinil, Kang. Ini kalau teman-teman lihat, cuma disarung aja. Disarung ini sekarang mau dicopotin nih. Oke. Okay. Lagi prosesnya loan. Pas video ini tayang, datang ke showroom. Oh, udah originalnya rapi. Udah rapi udah semua. Udah rapi semua, ya. Silahkan bawa pulang dengan mahar 78,800 ya. Iya, iya. Oke, okay, Kang. Okay. Kita ke Avanza. Xenia ya? Xenia, iya. Boleh, itu baru juga kayaknya ya? Baru, Kang. Jadi, kan Kang Andre udah kurang lebih seminggu lah ya. Seminggu lebih lah ya. Ini baru semua, tinggal ini nih, ada satu nih. Iya. Suhunya nih, ntar kita bahas. Boleh, boleh. Wah, ini bannya baru kayaknya. Iya, benar. Xenia apa, Kang? Ini XI, Kang. Iya. 1300 sama kayak Avanza mesinnya. Ya. Ini yang sporty. Tahun? Tahun 2009. 2009? Ini lengkap ya, sporty ya. Udah ada tanduk, poklem, ya. Dan pelek udah racing. Pelek racing, ya. Udah tanduk. Lengkap lah ya. Lengkap ini, Kang. Iya, teman-teman. Interior ori ya? XI sporty orsinil. Interior ori? Orsinil. Pajaknya? Pajaknya hidup. Bulan 10 ya? Bulan 10? Bulan 9. Bulan depan. September 2024. Ya. Pajak berapaan ini? Pajaknya sama, kurang lebih 1,5-an. 1,5-an ya? Benar. Jual berapa ini, Kang? Yang ini lumayan ini, Kang, belinya, Kang. Lumayan keras, tapi tetap kita jual di bawah 80 ini. Sabar atuh yuk. 79,5. XI Sporty ya? XI Sporty. Menang tahun. Kalau yang Avanza tadi 2008, ini 2009. 75 kuat nggak? 75 belum, Kang. Iya. Di showroom-showroom sebelah juga masih tinggi. Masih 80-an. Heeh. Iya, 75 udah, yuk. 78 deh udah. Karena kita mikirin pajak juga mepet. Ya. 78. 76 yuk. Belum dapat. Yuk, bantu yuk 76. Serius belum dapat. Ya. Kemarin dapat trade inan ini. Iya. Keras, Kang, hitungannya. 77 yuk jual. Cakep sih mobilnya mah. 77 yuk. 1000 lagi lah. 77 aja maksimalin lah. Sesuai konten nih. Iya, 77 aja ya. Tambahin GoPay dah. 77,5 sementara 77,5. Ya. Teman-teman datang ke unit. Ya. Ya mungkin Kang Wilman nilai mobilnya bagus lah ya, cakep, Kang. Cakep, Kang. Ya. Cakep banget ya, teman-teman. Ya, netizen juga smart-smart lah sekarang mah. Siap. Tahu harga tuh kondisi. Tahu harga. Sekarang udah pada tahu lah. Iya. Mobil-mobil kayak gini pasarannya terbuka banget. Betul. Ya. Betul. Dengan kondisi yang teman-teman bisa cek, insya Allah bagus ya. Bagus, Kang. Siap, teman-teman. Murah lah 70 jutaan. Masih ada kok yang dagang mobil ini 80-an ya, Kang. Iya, ya. benar. Ada Kia Picanto ya. Tahun berapa ini, Kang? Ini 2013 Matic, Kang. Matic-nya aman? Aman. Bersih AC ya, interiornya rapih ya? Iya, cakep okay. Ini. Cakep. Bodinya juga ganteng, teman-teman. Bodi ganteng, warna putih. Pajaknya hidup bulan 10. Pajak berapaan, Kang? Pajaknya ini 1,9-an. 1,9-an ya. AC dingin tapi? Dingin, AC dingin. Irit ya mobil kayak gini ya? Irit banget. Waduh. Harganya, Kang? Harganya ini 2013, Kang. Udah peleknya udah lain tuh. Harganya kita kasih 79,5 aja habis. Yang model baru ya. Model baru. Matic lagi teman-teman. Matic pajak hidup. 74 yuk. Kegulung. 74 ya. Kalau ini benar-benar kegulung ya, 74. Berapa yuk? Jangan. 78 paling Kang. Udah 75 negatif, jadi Kang. Jual. Jangan, Kang. Yuk, 75 dapet. Ya. Yuk. Belum dapat 75. Berapa bisa yuk? 78 dah. 78? Heeh. 76. Udah murah, Kang. 76. 77,5. 76 bantu ya. Jangan 77,5. 76 ya. Bantu 77 ya. Dah, 77. 500 lagi coba, 76,5. 77 ya? 76,5 ya. Oke, sesuai konten ya. Lemes gila, bener. 76,500. 76,500 ya dah, masih kebagian. Merdeka. Merdeka. 76,500 okay. Teman-teman ya. Andre merdeka. Mantap. Kita merdekanya 17-an. Merdekanya 17-an. Nah ini udah. Iya. Oh ini nih, Pak ini, RT kita nih. Ini, suhunya nih. Iya nih. Suhunya ini, Kang. Coba. XR. XR 2008. Iya. Matic. Oke. Okay. Pajaknya kelewat bulan 7 kemarin. Satu kali. Tapi ini masih aman, masih bisa bayar, belum diblokir. Betul. Pajak 2 juta kali ya. Pajak 2 juta. Interior ori. Orsinil. Tapi Kang, ada apa? Kendala nggak mobil ini, Kang? Ini udah nggak ada kendala sama sekali, Kang. Udah enak ya? Udah semuanya kita udah habis-habisan lah. Karena okay. Kita pikir, ya itulah. Kalau kita tahu ada kendala kayak di mesin, Matic, kaki-kaki. Dirapihin semua ya. Oke, teman-teman. Jadi buat dipakai, mobil udah enak. Udah enak. Pajaknya aja satu kali bayar. Pajak sekali, ya. Harganya? Wah, ini sih udah banyak, Kang. Ini ya, Kang. 67 dah, nggak apa-apa. Ini mah mungkin itu udah nggak mikirin untung atau gimana. 65. 65
66 deh udah, 66. Yuk 65 yuk, biar keluar. 66 yuk. Pokoknya teman-teman cobain sepuasnya, jangan bayar dulu, cobain ke tol yang ini khusus. 65,5 jadi. 65,5. Oke, okay, teman-teman. Cek sepuasnya. Ada jodohnya ini. Harganya 65,5. Mungkin Kang Wilman dan tim udah gak mikir jual untung kalau ya, ini teman-teman. Langsung aja cek unitnya teman-teman. Oh iya penonton, kalau yang belum yakin teman-teman bawa montir boleh. Boleh Kang. Bawa inspektor boleh. Boleh. Cek sepuasnya ya Kang cek ya. Cek sepuasnya. Oke, nanti bisa janjian sama Kang Wilman. Ya. Nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi teman-teman. Siap. Kang, thank you banget. Oke. Sehat dan sukses selalu ya. Amin. Penonton juga, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.